What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla dan kita sekarang kembali di segmen Next In Line di mana gue akan share 3 nama pemain dan juga nanti kasih lihat highlights-nya ke kalian. Nah, 3 pemain ini masih tingkatnya SMP. Yang pertama ada Diego Alonso, pemain dari Gading Muda, umurnya masih 11 tahun. Kalau lihat di profile Instagram tulisannya they call him Kyrie 2.0. Tapi kalau gue lihat emang anak ini skill dribblingnya lumayan bagus. Lalu yang kedua ada nama Kemal Akbar. Nah, Kemal Akbar ini umurnya 14 tahun. Kalau gue lihat dari Instagram postingannya itu, dia mainnya di Mitra Guntur. Dan kalau nggak salah dia tuh, gue denger-denger dia pernah mencetak 40 poin dalam satu pertandingan. Jadi kalau lu pernah mencetak 40 poin di pertandingan apapun, udah hampir pasti lu pasti jago lah. Dan yang terakhir ada nama Alexander Putra. Alexander Putra ini pemain dari Jakarta International School atau JIS. Umurnya masih 12 tahun. Gue liat nih anaknya work ethic-nya bagus banget dan dia sangat confident banget kalau dia pengen jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di NBA. Dan gue seneng banget dengan mimpinya dia itu dan ambisinya itu karena aman dari kecil harus set the goals really high gitu. Karena kalau kita set goalnya pendek-pendek aja nanti kita terlalu melimit diri kita sendiri. Jadi kalau emang bisa masuk NBA, why not? I think I like that mindset dari dia. Dan dia juga gue liat anaknya shooting form-nya bagus. He has great speed dan juga anaknya really hard worker banget. Jadi I really like him too. And yang terakhir gue mau kasih lihat kalian adalah halas dari 3 pemain ini. Kalau gitu let's check nama. Itulah hal dari 3 pemain muda kita, semoga aja mereka terus berkembang dan jadi pemain basket yang lebih jago lagi nantinya. Kita tunggu aja nanti mereka saat menginjak kelas SMA dan juga nanti pas kuliah. Jadi kita nanti akan terus pantau perkembangan mereka bagaimana. Kalau gitu guys, itu aja video gue hari ini. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk komen juga apapun yang kalian mau di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace.